Verrel Bramastra dan Atala Naufal bicara jodoh di depan Ivan Fadila. Verrel Bramastra, Atala Naufal dan juga Ivan Fadila dikabarkan akan menjalani ibadah umroh menjelang bulan Ramadan tahun ini. Rupanya ibadah umroh diundur hingga hari raya Idul Adha mendatang. Kalau umroh ada beberapa masalah jadi bakal diundur. Bulan depan jadi akhir tahun. Kemarin ada isu sama travelnya kemarin. Kita mau cari travel baru. Kata Atala Naufal ditemui di gedung Transmedia kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Ayah Atala Naufal dan juga Verrel Bramastra yang bernama Ivan Fadila akui saat ulta mau diberikan hadiah umroh bareng anak-anaknya. Jika tak ada halangan, umroh itu akan dilakukan saat Idul Adha mendatang. Yang jelas saya udah punya niat sama Atala dan juga Verrel. Nazarnya kalau ulta, nazarnya dikasih umroh. Insya Allah bisa, setelah Idul Adha, pas persiapan Idul Adha, kata Ivan Fadila. Sementara itu disinggung Verrel yang ingin memanjatkan doa terkait jodoh saat umroh, ia akui demikian. Verrel mengaku siapa tahu usai pulang umroh urusan jodoh menjadi lebih mudah. Ya, itu suatu doa ini yang mau aku panjatkan. Siapa tahu pulang-pulang ketemu jodohnya. Atau terbuka mata hatinya karena kekuatan doa di sana kuat, powerful banget, diijabah, beber Verrel Bramastra. Disinggung kriteria pasangan seperti apa, Verrel akui menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Sementara itu soal jodoh anak-anaknya sebagai orang tua, Ivan Fadila mengaku menyerahkan semua kepada anak-anaknya. Yang terpenting anak-anaknya bisa menjalani. Soal jodoh Atala mengaku tak ingin mencari yang berkarir di dunia hiburan. Ia ingin hubungannya lebih terjaga. Verrel juga tak menutup kemungkinan pasangan kelak datang dari kalangan fansnya.